Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Matsai Farm. Mana kabarnya? Sehat selalu penonton dari channel kami. Ini video selanjutnya ini akan menjelaskan tentang eksperimen lah di depannya. Semoga aja berhasil. Amin amin. Eksperimen apa? Cangkok rambutan dengan batang besar. Nah, ini lagi proses pengeroannya sebentar. Nah, itu lagi apa namanya, dikerok untuk buang ambiumnya itu, yang kayak lendir-lendirnya itu biar bersih. Kita buangin dulu biar bersih. Untuk alat dan bahannya sendiri masih menggunakan alat yang biasa, menggunakan kokopi, terus bawang merahnya gitu. Untuk bawang merahnya sendiri sudah kami campurkan di dalam kokopitnya itu, sudah kami siramkan tadi. Bawang merahnya sendiri di blender itu dicampur dengan air, udah seperti itu aja, simple. Setelah pengikisan, untuk tahap selanjutnya pemasangan urat plastiknya. Nah, untuk plastiknya sih kita kasihkan ini apa namanya, lakban atau plasternya itu. Nah, nanti biar gampang untuk memasukkan ininya, kokopitnya. Jadi nanti kita tali bagian bawahnya. Nah, untuk selanjutnya setelah kita tali bagian bawah, seperti biasa kita isi lagi. Dan juga jangan lupa di ini kan, di apa namanya, tekan-tekan biar padat isinya. Nah, kita isi seperti itu biar padat, tekan padat. Nah, setelah kita tekan-tekan, kita senterkan tengah, kita senterkan di tengah. Apa naik atas, enggak jatuh, enggak naik atas, turun no. Kita tekan isinya, kita penuh kan. Semoga eksperimennya berhasil sama kayak batang jambu di depan itu. Cuman batang jambu di depan sudah mengeluarkan akar, banyak malah akarnya sekarang. Kita masih pakai metode yang sama. Nanti setelah penuh kita isi apa namanya, kita tali atasnya, kita tali atasnya dan diikat dengan kuat. Ikat dengan kuat. Nah, terus kita tali seperti ini. Terus kita tali. Mana? Orang turun ke piye jal? Nah, kita ikat kuat-kuat. Nah, akhirnya selesai. Kira-kira seperti ini untuk eksperimen cangkok besar pada pohon rambutan. Oke, terima kasih sudah menyaksikan video sampai akhir. Dan jangan lupa subscribe dan share ke teman-teman jika bermanfaat. Jika ada pertanyaan bisa jawab pada kolom komentar ataupun kirim ke email, nanti akan kami sertakan pada kolom keterangan video. Dan juga minta doanya biar apa, tumbuh akar, jadi kan eksperimen kami berhasil. Oke, terima kasih, sampai di sini saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa pada video selanjutnya.